Assalamualaikum Cikgu Puan Zuraina, Cikgu Puan Norati dan Cikgu Fauzia. Okey. Okey Cikgu, terima kasih kerana apa sudi memberi sedikit pendapat pada untuk orang di luar sana . Jadi kami nak tanya Cikgu, selepas Cikgu tengok hari ini Cik Arab bagi ceramah dengan para pelajar, apa yang Cikgu dapat berikan? Ada pandangan saya sebenarnya sangat baiknya untuk pelajar-pelajar di mana mereka dapat sebut sedikit maklumat tentang bagaimana untuk menjadi pelajar yang hebat. Okey. Adakah dia membantu Cikgu Puan Norati untuk pelajar untuk melahirkan pelajar yang cemerlang, pelajar yang hebat? Ya, terima kasih Puan. Pada pandang saya, pada pagi ni tadi, memang pelajar tu maknanya dia lebih bermotivasi dan bersemangat. Dan semuanya mengambil bahagian dengan rasa gembira. Ya, semua bersemangat dan memberikan respon yang baik kepada pembina. Kita dapat tarik minat diorang Cikgu ya. Boleh membantulah, memudahkan lagi, maknanya orang dah ada semangat. Ya, memang itu objektif cikgu-cikgu untuk pendidik-pendidik untuk anak-anak murid dia kan. Okey. Macam mana cikgu punya, Cikgu Fauziah punya ni pula? Apa saranan cikgu pada yang pelajar-pelajar di luar sana pula yang belum pernah mengalami situasi macam ni? Jadi murid-murid yang tak hadir dalam dewan ni, saya harap mereka bertanya kepada rakan-rakan mereka yang telah menyertai transformasi murid hebat 2012 ini agar mereka menjadi murid Samsul yang hebat di semua bidang. Okey, terima kasih Cikgu dan saya berterima kasih juga atas apa yang pengalaman yang Cikgu kongsi bersama tadi. Dan saya harap dengan apa yang kami dah buat ni adalah untuk menambah nilai bagi sekolah ni juga. Dengan adanya tambahan nilai ni, insyaAllah keputusan periksa akan datang mungkin akan melonjak sikit lah. Melonjak. Ada perubahan ya Cikgu ya. Okey.